Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, video kali ini saya dapat kerjaan untuk merepaint atau cat ulang. Ini adalah body Honda Scoopy ya teman-teman, Honda Scoopy 2021 atau Scoopy Donut ya teman-teman. Ini dia penampakan bodinya. Ini habis terjatuh ya teman-teman. Jadi ini sudah saya dempul, sudah saya amplas, dan dempulnya sudah halus ya teman-teman. Ini nanti akan kita proses untuk kita cat lagi, karena ini lecetnya lumayan ya. Jadi ini nanti akan kita cat semua ya, atau kita cat full. Oke, ini dia hasilnya teman-teman ya. Ini sudah kita cat tadi, bekas-bekas jatuhnya sudah hilang, bekas dempulnya sudah tidak nampak lagi, sudah baru ya, sudah kinclong kembali, baru lagi, sudah kinclong mengkilat, sudah tidak nampak lagi ya teman-teman bekas jatuhnya, bekas dempulnya juga sudah hilang. Oke teman-teman, ini dia penampakannya. Oke, jadi untuk prosesnya yaitu yang bekas jatuhnya atau lecetnya kita amplas dulu ya teman-teman. Kita amplas, lalu kita dempul, lalu kita amplas lagi sampai halus. Baru setelah halus kita cuci bersih dan siap untuk kita repaint atau cat ulang. Dan ini dia hasilnya setelah di repaint atau cat ulang. Sudah mulus lagi, kembali seperti baru ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.